Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini jam istirahat. Jadi kami ini lagi malas pulang ya. Jadi kami beristirahat di sini sambil mengisi waktu di sini. Nama saya Mohtar. Saya seniman serba bisa meniup struling, bisa menirukan suara-suara orang-orang yang sudah tersohor seperti Nenek Lampir yang tertawa ngelakak. Begitu kan Nenek Lampir? Nah, saya juga bisa menirukan berbagai macam suara binatang. Anda tidak percaya? Minta suara apa? Minta suara apa kamu? Setan. Suara setan. Setan. Itu yang ketahui setan. Suara ayam. Ayam bergokok pada jam 4 subuh. Suara ayam bergokok pada jam 4 subuh ya. Ada suara ayam bergokok dilempar pakai sepatu. Bunyinya begini. Suara ayam terjepit pagar. Suara ayam terjepit pagar. Cil. Begini. Tolong. Itu artinya. Suara ayam bangkok. Ayam bangkok yang biasa disagung sama orang ya. Suaranya tuh besar. Ada juga suara ayam yang baru belajar berkokok. Itu sering saya dengar tuh. Jadi saya rekam, saya masukkan dalam memori saya ini. Begini suaranya. Suaranya kecil, middle height. Nah itu bermacam-macam suara ayam. Masih ada satu lagi, suara ayam kalkun. Pernah dengar suara ayam kalkun? Tidak. Itu kalau saya menirukan, bibir saya paling jelek kayak setan. Begini bunyinya. Itu suara ayam kalkun. Kemudian saya juga bisa menirukan suara apa? Suara anjing. Suara anjing. Belum masuk. Ngomong anjing. Itu suara anjing. Anda pernah mendengar suara anjing disiram air panas? Belum. Ah, ini saya bisa menunjukkan. Karena saya pernah mencoba, tapi tidak sengaja. Saya itu membuang air panas bekas saya memasak mie di bawah jendela. Ternyata di bawah jendela itu ada anjing. Begini bunyinya. Ada lagi suara sapi itu ada dua macam. Itu suara sapi dan muka saya pun mirip sapi ya. Nah, kalau saya suara monyet saya tidak bisa tirukan, tapi kalau wajah saya bisa saya tirukan seperti monyet. Monyetnya. Kemudian Anda pernah mendengar sapi batuk? Dia itu batuk cuma hanya satu kali. Sudah, gitu aja. Kalau air liurnya itu mancur kemana-mana. Meracun ya. Masukkan YouTube bro. Saya juga bisa menirukan suara kucing berkelahi dengan anjing ya. Nah, jadi anjing menyalak kucing. Anjing berkelahi dengan kucing ya. Kemudian saya juga bisa menirukan suara apa lagi? Suara Nenek Lampir. Dia memang murid-muridku yang paling hebat. Kalau soalnya kena tipu ya, cewek yang dikenalnya yang 200 ribu gimana? Enggak tahu.